Abizar Al-Ghifari, Umi Pipik dan Adi Bahansa, baru-baru ini terlihat menjadi bintang tamu di sebuah acara yang bertajuk Hijab Fest. Acara tersebut diselenggarakan di Sabuga Bandung Hijab Fest Indonesia. Abizar dengan baju kokonya, Umi Pipik dengan gamis hitamnya, dan sang kakak Adiba dengan gamis abunya, terlihat sedang berbincang-bincang dengan host juga para audiens yang hadir di acara tersebut. Abizar juga terlihat menyapa para audiens, dengan suara dan gaya yang mirip dengan almarhum Ustadz Jeffrey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sontak, para pengunjung Hijab Fest bersorak riuh, karena suara Abizar yang mirip sekali dengan almarhum. Sesuai dengan event yang bertajuk Hijab Fest, Abizar pun terlihat memberikan tausiahnya kepada para kaum perempuan, agar selalu mengenakan hijab dan menutup auratnya, karena itu adalah kewajiban dan ciri dari seorang muslimah. Tak sampai di situ, Abizar bahkan sampai memberikan tutorialnya saat memakai hijab. Hanya sekedar memeragakan yah, Abizar kan aktor, hanya sekedar mencontohkan saja, ucap sang host. Momen tersebut pun sontak membuat para audiens, dan seluruh tamu undangan yang hadir ikut merasa terhibur, dengan aksi lucu Abizar tersebut. Bahkan sang ibunda Umi Pipik pun terdengar beberapa kali menertawakan kelucuan sang anak. Abizar memang anaknya begitu, kalau di rumah suka begitu, suka iseng lucu dan menghibur, ucap Umi Pipik. Tadi ya, nggak bercanda ibu ini. Nanti dengan jari, ini handphone, ini bisa jadi ladang maksiat nih. Abizar pun juga terlihat mengingatkan kepada semua para tamu undangan yang hadir, agar selalu bijak dalam menggunakan jari, jangan sampai menjadikan jari di handphone tempat ladangnya maksiat. Mengkritik orang, yang belum tentu tahu di mana letak sisi baik dan buruknya. Pada momen tersebut, dengan suara merdu yang mirip sekali almarhum Ustadz Jeffrey, Abizar pun tak lupa mengumandangkan lantunan solawatnya, yang berhasil membuat para tamu undangan seketika mengucapkan Masya Allah, karena suara Abizar yang terdengar sangat merdu. Tak hanya solawat, Abizar pun kembali menyanyikan nyanyian viralnya yang berjudul Ikan Dalam Kolam. Sontak, momen tersebut pun kembali membuat para tamu undangan riuh, bersorak gembira, karena aksi Abizar yang benar-benar totalitas menghibur, juga membuat sukses ramai acara tersebut. Wah, Abizar memang aktor segala bisa ya. Momen tersebut juga ikut diabadikan sang ibunda di laman Instagram pribadinya. Alhamdulillah, acara lancar, rame, hatur nuhun teman-teman semua yang ada di Bandung, yang sudah meramaikan Sabuga, semoga Hijab Fest Indonesia makin sukses dipenuhi barokah. Amin, tulis Umi Pipik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan informasi selanjutnya.